warahmatullahi wabarakatuh. Lumantar saking Omah Yudi, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Saiki ketemu nih Karonyong Yumurti nang acara ngobrol gandem di negeri tembakau. Nah, pemirsa Temanggung TV, sama gue ngerti ki. Nang kini acara nih -ngo, engko dari omong-omongan ngono kue, omong-omongan ngomong bapak kang cukai, seng nyambungnya karo rokok ilegal. Nah ilegal ke opo, legal ke opo, mangkuara dibahas. Nang kini kue cukai ya, ora cuka, cukai. Hei, alhamdulillah ya. Nang kene kowe kok wis ana ibu-ibu berdua kan aja jare nyongke ke. Nyong ke Mengko nek arek takon-takon iso engko tak wakili takone karo nyong. Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat. oh, ya alhamdulillah. Ibu, nang sebelah kiri ne nyong ke, kiwone nyong ke, ya. Jare asmane Ibu Gustin Cindar Wasih. Kepala Seksi Perbendaharaan Kantor Bea Cukai Magelang. Siap. Jorna, oh, ibu nggih Bu Ibu Sarofina nggih Adila pelaksana pemeriksa Kantor Beajukae Magelang Kroyo -kroyo, Magelang niteh, roda sekawan roda sekawan sekawan, sekawan <laughs> ngomong-ngomong niki by the way ngoten niku tugas dari Kantor Beajukae Magelang niku jane napa to Bu Oh, nggih, nggih, nggih kados Dados kantor Bea Cukai niku berada di bawah Kementerian Keuangan. Oh, langsung langsung enggak. di bawah Kementerian Keuangan. Lah, kantor Bea Cukai Magelang itu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai oh. di wilayah kerjanya. Oh ngotbet. Pun ngertos dereng, wilayah kerjanya pun di Lagi pun ngertos, kan ini ki, jauh-jauh jelas saki toh, awang kek gula ku cukai ini e ku nopo, ating pita-pita warna pink ini ko ge, rokok ini anak-anak ini ku mudeng, enten bea, enten cukai ini ku nopo, enten ku jabotan mudeng Pabean ini ku arti ini, segala tugas yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke luar negeri, Ma. Oh, ke luar negeri aduh Aduh, aduh banget. Nah, itu hubungannya kalau wong-wong sing bule iku loh. Oh, nggih, nggih, nggih. Lah terus nek wilayah kerjane nggih. Monggo, Mbak Dila. Oh, wilayah iya. kerjane nggih. Wilayah kerja Bea Magelang itu kita membawahi Kota Magelang, terus Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Oh, ge kata miyang terus Mbak Dila niku mriko mriki. -mri Wah, jan sehat-sehat nggih, Bu. Alhamdulillah. Ajo sak yeah. nek bea niku wau ya ya angting luar negeri kok nggih. Ajo nek cukai, cukai niku nopo? Nah, cukai, sane cuka nggih. Nggih, cuka. Oh. <laughs> Jadi cukai itu kita punya aturan yang menjadi dasar untuk kita melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang cukai yaitu undang-undang nomor nomor berapa Mbak 39, 39. Ya? 39. Nomor 39 tahun 2007 hmm. yaitu tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai Undang-undang oh, itu menyebutkan bahwa cukai adalah pungutan negara pungutan negara yang dibebankan kepada untuk atau kepada ya, okay. kalau kepada kan ke orang ya. Oh iya, untuk, untuk dibebankan okay. untuk barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang telah didetap, ditetapkan oleh undang-undang oh, itu sendiri. Juk, nek contohnya nopo tuh mbak Dila, nek barang-barang sih dikenai cukai ini. Wow. Nah, jadi itu karakteristiknya itu ada tiga ya. Yang pertama konsumsinya itu perlu dikendalikan. Oh, ngoten. Terus peredarannya juga perlu diawasi dan penggunaannya itu perlu pembebanan pungutan negara. Oh. Kalau di Indonesia sekarang itu barang kena cukai ada tiga jenis, Mbak. Yang pertama itu etil alkohol, itu alkohol murni biasanya kayak buat Oh, oben, oben niku. Oke. Ngoten. Oh, alkohol, apa? Alkohol murni. Alkohol, murni. itu buat medis. suket Mas niko. Ah. Teng puskesmas niku enten ah, alkohol, alkohol iya, Oke, oke. Terus yang kedua, minuman mengandung etil alkohol. Nah, itu oh, baru minuman keras. Oh, niku. Iya. Yeah. Oh, agak ngertos kula niku jebolane au cucuk nek Niko, nggih ngombe sing teng puskesmas Niko, tak malah gratis ta. Jeneng nah, <laughs> male? Yang terakhir hasil tembakau. Oh. Jadi hasil tembakau itu bisa rokok, bisa cerutu. Kemudian ada juga liquid vape itu termasuk juga hasil tembakau. Jadi oh. ini hasil tembakau itu ada lima Oh, hasil tembakau Mbak? Hasil tembakau itu ada lima jenis. Oh. Yang pertama itu sigaret. Oh, sigaret. Nah, itu ada sigaret kretek, ada sigaret putih, ada sigaret kembak Oh, ngote. Oke. Okay. Alin tingang nih kota bu? Oke. Yeah. Oh. Nah, itu yang kedua itu ada cerutu cerutu itu itu loh daun tembakau yang digulung-gulung itu sing ageng niko, sing larang-larang niko loh. Oh geng-geng geng, sing karo bos-bos niko, geng. Niku diekspor loh. Oh diekspor. Oh temanggung piyamba geng menyediakan bahan baku untuk cerutu sing larang-larang niku. Geng tembakau serintil <yesterday> niko toh. Oh lah itu bisa untuk cerutu. Kemudian yang ketiga itu ada rock daun. Oh, rokok nah, daun. Rokok daun itu yang dibungkus dengan daun nipa atau kelobot daun jagung, uh, kulit jagung ya? Kulit jagung. Uh. Uh, kemudian uh. yang keempat ini kayaknya banyak deh di di daerah Temanggung. Nampun itu dibuka. ada tembakau iris. Oh tembakau iris, Jee, jadi lembutan itu lho mbak. Oh lembutan oh. itu tembakau iris. Kemudian yang kelima itu ada hasil pengolahan tembakau lainnya. Oh. Kalau hasil pengolahan tembakau lainnya itu ada vape. Sini ada enggak ya yang suka vape, vape. Oh vape. Geh, geh, geh. Geh. Kemudian rokok elektrik. Geh. Geh. Kemudian ada lagi sisa. Oh niku sing nika mbeto pralon nika utawa nggih nggih. Nah itu adalah hasil tembako yang dikenai cukai. Oh niku wau sing dikenakan cukai. Nek saumpami nika bojo kula niku wong sok nglinting nggih Bu. Tapi mboten didol ning karang mau sok do nyuwun ngoten niku nggih mboten kena cuket to Bu misale nek ngoten niku kuge... nggih Boten bisa dia botol? Boten, Ya kalau buat sendiri kan enggak apa-apa. Ya. Oh, apa, apa. tapi mesti niko konsumsinya ketah dikendalikan, okay. e, Karena hati... berkait dengan kesehatan toh. Oh, hangi okay. leres. Kalau niku gak bonsok ngadani toh bu, ya, makin okay. mumet-mumet, makin kena kanker, parah bu, niku. Eh, mbak, kalau kok gak pun nate, mau niko DBH, hmm. nopo D B Ah, ini ku nopo jane? Nah, D B -H -C -H -T itu e, jadi nanti penghasilan cukai ini cukai penerimaan seluruh Indonesia dikumpulkan jadi satu, terus dikembalikan ke daerah itu sebesar dua persen dari penerimaan cukai. Oh. Nanti e, sama daerah bisa digunakan, misalnya yang pertama itu untuk kesejahteraan masyarakat, terus bisa untuk kesehatan gye. dan bisa untuk penegakan hukum oh, penegakan hukum tuh misalnya kayak gini nih mbak acara gye. sosialisasi gye. pengenalan aturan cukai oh. terus bisa juga operasi bersama oh gye. Gye. jadi saya tambahin ya gye. Gye. jadi kalau DBHCHT itu ada yang memang benar-benar dikelola Pemda atau Pemprov oh, karena yang dapat DBHCHT itu adalah provinsi penghasil cukai atau dan atau ya okay. provinsi penghasil tembakau. Oh. Termasuk Kabupaten Temanggung ini okay, okay. termasuk bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah tahun ini sekitar dapat 800 sekian miliar. Miliar. Nah, ya kemudian oh. untuk Kabupaten Temanggung itu 38 sekian miliar. Oh, a... Nah, itu penggunaannya dibagi menjadi tiga tadi tiga, ya. Yeah. Kemudian yang terkait sinergi antara Bea Cukai dengan Pemkab atau Pemprov dengan Pemda lah ya. Oke, oke. Itu yang terkait dengan penegakan hukum yaitu yang pertama adalah e, pembinaan industri itu melalui misalnya pendirian KIHT. Oh bon ngertos moton KIHT. Areb ngertos nek kula ngeten ngertos matun. Matun lha nggih nek iki kula critane nggih. Nggih. Eh critane mangki pemirsa Temanggung TV main sedek penasaran temen niki KIHT iki apa. Nah, aja nanti-nanti ya tetep nang obrol kadem di negeri tembakau. ngobrol kandem di negeri tembakau nah sing tas ngejarang entas nget-nget nget-ngetang nget opo kowe koyone jangan bayung yo ah duntute jangan bayunge kowe karo nonton nang kene ibu berduaan nang kene enten Bu Gustin kalian Bu Adila dari kantor bea cukai wilayah Magelang wah mauke wis ngobrol akeh banget iki cukai iki opo Terus rokok, legal, ilegal, okeh okay banget, sih. Ngasih mesti, nih, geh, ngelak salit toh <tuh> bukit, kok jualan, kok jelas, kok kok yumurti, kok rapa ngertain, ngertain, geh. Monggo butik kedapi. Niku kulo cakung. Niku wawuk baramek sangking sepening, merigu, niku. <tuh> Angasih kulo, jan caket banget, niku. Nih, nah, aja, geh, monggo-monggo tunjuk, nih. Alhamdulillah. Ah, gih, Ini, tau nggak, Yu? Kemarin Kari, bong, bong. itu, Temanggung habis ada ekspor perdana kopi, loh, Yu. Oh, jokopi kopi kontainer ya? Aduh, Ini kok banyak. Enggak kena cukai, kena oh, cukai, tapi perempuan. tapi ngurusinya ke bea cukai yang cukai oh, ke oh, Nanti kan ada oh, pemberitahuan ekspornya, oh, di ekspor ke Turki apa ya. Turki. Iya. Dari Temanggung. Dari Temanggung Uwe. luar biasa toh, bangga toh, jadi warga Temanggung. Mar Temanggung. tekan Turki, Turki tenang toh boten Turkiem. Weh, kok berapa ton itu? berapa ton ya? Wah, tanya ke. deh. Soalnya kemarin saya nggak sempat nanya. Yuk. Oh, maaf <laughs> <laughs> ya. Gak gak tamal PR kula. Oh, eh, eh, gak. Bu Gustin, kalau kan jenengan ngendiko KIHT ngonten deh. KIHT ini ku nopo tau jane bu? Gak. Jadi sinergi antara bea cukai dengan Pemda terkait DBHCHT itu ada tiga kegiatan yaitu pembinaan industri yeah. yaitu salah satunya adalah pembentukan kawasan industri hasil tembakau hmm. kawasan industri hasil tembakau itu adalah suatu kawasan yang di situ itu berdiri beberapa pabrik hasil tembakau yang jadi satu di satu wilayah oh, nah, nah di situ itu kenapa mendapatkan disebut sebagai pembinaan industri itu karena di situ mendapatkan kemudahan izin jadi kalau untuk membuat pabrik tembakau itu minimal luasan Tanah. pabriknya itu oh. minimal 200 meter. Oh. Tapi kalau di KIHT bisa kurang dari itu. Oh, gitu. Kemudian ada kemudahan berusaha. Jadi bisa antar pabrik itu ada kerjasama. Oh, ngerti. Kecuali kerjasama yang terkait dengan apa pelekatan pita cukai, oh, bita kemudian ternyata. sama pengemasan karena oh. pita cukai nggak boleh di pertukarkan. Oke, uri Oke. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu adalah terkait dengan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Oh, seperti ini nih, okay. sosialisasinya itu bisa tatap muka langsung, hmm. melalui iklan-iklan di radio, oh, TV, mata, kemudian okay. talkshow seperti ini okay. atau juga iklan-iklan di baliho-baliho itu. Oh. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum dengan memberantas rokok ilegal. ilegal. Oh, rokok. Ah, ilegal. udah tahu rokok ilegal, ilegal belum? Hage tereng nek kula niku ngertos e niku napa to wak kan kula niku ngertos e matun, minali, ngajang mboten niku. Eh, hanek niki Bu nek tenggen temanggung niku lha mboten enten pabrik, nggih. merkhane iki bahan dasar juk nopo P pabrik nopo niku nopo wau niku rokok niku wonten godhang niku pare mriku niku pabrik niku pabrik niku. Rokok itu yang ditemanggung itu ada enam. oh ada 6 nopo ta kula niku wong ngertos atol, niku mung adol adole niku nggih kale pengepul boten yak-yakang duwi godhang oh, pabrik Nipang rokok lengi enten kalung nopo niku kartu anggota kula oh. boten gadah anane teng bubuti suket niku nek Wripun niku oh. Itu apa? Surya Sumbing Sindoro ya. Ah, kemudian Asur. Tingwe Tobacco. Oh. Kemudian Air Bas Sindoro Cafe. Oh. Kemudian Risona. baru. Kemudian Kimpul. Kimpul yang satu lagi. Aduh, apa ya? Pak. Yeah. <laughs> satu lupa nanti oh, dicari iya. aja di grup ya. Oh, okay, okay, okay. <laughs> Wah, ceng, niku, wau, wow, kan nganu toh Mbak Dilajuk kae ilegal. Dak nek nggih ngertos masyarakat niku ciri-cirine ilegal, maksudnya sing sah, sing resmi kali sing boten ngeten mawon nggih. Yeah. Niku kados nopo contohnya Nah, ciri-cirine rokok ilegal yeah, okay, nggih. Okay. Yang pertama itu kalau polos, opolos. Oh, Enggak ada pita cukainya okay. sama sekali. Nah, itu berarti illegal. ilegal. Yang kedua, kalau pita cukainya palsu. Oh. nah palsu ini biasanya kayak mungkin di print sendiri gitu ya mbak soalnya oh. kan yang asli itu yang bikin perum peruri sama seperti uang itu bahannya sama terus cara ngeceknya juga sama pakai sinar UV pernah lihat oh. ya mbak oh, ngecek okay, okay. uang pakai sinar UV okay, itu sama biru -biru nih, kok. nah oh. benar terus kalau kita cukainya bekas bekas Angi itu berarti niku, bekas niku ditampil ngoten sudah pernah sudah ada kejadian pernah. temuan sudah. Ngoten. Oh. Jadi udah pernah dilekati, terus dikeletek pelan-pelan, dilekatkan lagi oh. itu nggak boleh. Nah okay. terus yang terakhir itu kalau pita cukainya berbeda. Oh, berbeda, pita cukainya itu berbeda, asli, terus uh, baru, tapi tulisan di dalamnya itu nggak sesuai. Hmm. Misalnya dari jumlahnya itu beda, atau jenisnya di pita cukai sama di bungkusnya itu beda. Kayak oh oh ngotot. Kita the... tambahin ya, yeah, yang yeah, yeah. pita cukai berbeda itu, yeah. itu kita ada mengenal dua jenis pita cukai yang berbeda. Oke. Okay, yeah. Yang pertama itu pita cukai yang salah personalisasi. Oh, Katanya salson. Okay. Sal salson. Jadi untuk pabrik-pabrik rokok yang masih tergolong tidak di golongan satu yang produksinya dua miliar ke atas itu golongan satu misalnya ya. Itu Pita cukainya itu ada nama pabriknya. Oh, gitu. Matan. Nah, kalau ada rokok, rokok itu kan harus dibungkusnya ada nama pabriknya tuh. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ah, kemudian dicocokin. Pita cukainya misalnya pabrik rokoknya adalah PT ABCD. Okay. Tapi kok di pita cukainya itu tulisannya okay, ya. PT oh, misalnya matan. gitu. Okay. Itu namanya salah personalisasi. Hmm. Itu termasuk rokok yang ilegal. ilegal. Rokok ilegal kan berarti rokok yang tidak sesuai undang-undang ya. Okay. Nah, kalau undang-undangnya kan wajib membayar cukai. Okay. Ah, berarti kalau rokok ilegal itu rokok yang tidak membayar cukai. Yang tidak membayar okay. cukai. Kemudian yang kedua, rokok yang berbeda itu kita menyebutnya saltuk. Salah-salah peruntukan. Oh, tak kira salah tutuk. <laughs> Jadi, ini misalnya, nih, Yumurti okay. punya pabrik rokok. Oke, okay, amin. Okay. Terus, Yumurti membuat dua jenis rokok. Okay. Ada, tadi kan saya sudah bilang, ada sigaret, sigaret. Okay. Itu ada yang pakai mesin, kemudian ada yang pakai tangan. Okay. Sigaret, kretek mesin, namanya SKM. Oh, Kalau sigaret, kretek tangan, SKT. Oke, okay. nah. Tarif cukai untuk SKM lebih tinggi daripada tarif cukai untuk SKT. Oh, Nah, biar Yumurti dapat untung lebih banyak atau pokoknya ada... Oke, sebetulnya kok duit-duit. Ini rokok sebenarnya rokok SKM, tapi dilekati dengan Pita Cukai yang untuk SKT. Manual nih, wow. Itu termasuk rokok ilegal. Kemudian yang kedua, Yumurti memproduksi rokok... Yang satu isinya 16 batang, G. yang satu isinya 12 batang, G. kan ada tertulis itu di kemasannya, G. isi 16, G. isi G. 12. Lah, Yumurti melekatkan pita cukai yang untuk rokok isi 12 ke kemasan yang isi 16. Oh. Itu kan cukainya kan G. G. beda, cukainya beda, harganya beda. Oh, G. 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 itu yang Sa berbeda itu yang ya. mbak ya, saltuk sama salsa. Oke, hmm, berarti memang harus selalu disosialisasikan, Betul. ge. Wong oh, kadang niku orang berpikir hasil penting wis ono cukai ini. Lah tentu. Ah, ge, Wah, rasa rasanya ini sini kok semakin panas ge obrolan kok sebulan pita cukai ini. Yo ono perbedaane mulai dari tulisane warnane ndak nggih nggih warnane nggih warna juga nggih ah yeah. warna wis pokoke okeh tenan kok bahas cukai-cukai-cukai hmm. terus wae nah wis kaya nang kene arek wedangan dhisik nanti-nanti pemirsa Temanggung TV tetap ya Nanggon ngobrol gandem di negeri tembakau what's up innah go we ngelaran di hotsak kampung go we ngobrol janji nanging nyata di dregesno ngkui Rasane Trisno Bo aga Aku isolungo yang bo sio sio Timbang soyo loro Ati Namba beri hati ati gitu tu sok kawatuh, no, ora isu, bandino boh kawitatuh, tolong lereno timba So yo aku tak trimu ke kekaleh niki ke, wonten ibu Agustin kalian ibu Adila tetap masih membahas mengenai cukai nah lanjut niki bu DBHCHT niku kan e, terkait dengan penghasilan tertinggi di suatu wilayah wilayah yang jenengan Magelang niku wau kan wonten pudimawan bu temanggung Wonosobo Wonosobo terus Purworejo, Purworejo, Purworejo Kota, Magelang, Kota Magelang Kabupaten Magelang, Kabupaten Magelang. Kinten-kinten tertinggi pendapatan cukai nopo wau niku lah DPH yeah. hati ngerti niku kabupaten tim pun coba tebak mana coba gen kulo nih ge <laughs> magung ngoten nonton nih niku ge <laughs> oh jadi kalau ini pertama kita lihat dulu yang punya petani tembakau mana agem Meriki, magung ge yang punya ada pabrik rokok khas atau hasil tembakau mana agem riki nah. nah, ini kalau pembagian TPHT itu okay. tergantung dari itu. Oh. Jadi ada yang kabupaten atau pemprov okay. yang hanya punya pabrik tembakau, ada yang cuma punya tanaman atau petani tembakau, ya ada yang punya dua-duanya oh, nah klunya kalau temanggung itu punya dua-duanya dibandingkan kabupaten lain yang enggak punya dua-duanya kita tetap manggung nah, oh berarti kalau tiap tahunnya penerimaannya sama bu beda-beda, nah, temanggung kisarannya segitu ya, 38 3 miliar. 3 miliar. Oh, oh. wau oh. niku wow, 50 yeah. kesejahteraan masyarakat, Itu 40 10, 40% kesehatan, kesehatan 10% penegakan hukum. hukum. Oh, nggih nggih. penegakan hukum kaitane kali rokok ilegal ndak jenengan pun ate menindak <tuk> ngoten bahasane <tuk> <tuk> oh, ah. yes. niku nggih ngoten niku lah nggruduk ngoten niku lah menate Bu. Ya jelas suwis layu. Oh, lha wong kuwi tugase kantor bea cukai kok ngosa ora tonindak. Luntung mawan niku nek sing mboten ate urun-urun pajak niku Bu Ini nipun. Di tahun 2022 ini sampai dengan hari kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 14, 14 September. Ya, 14 September. Itu kami sudah menindak ada namanya surat bukti penindakan terkait rokok ilegal itu ada 51 kali. Oh, kata Jumlah rokok yang menjadi barang bukti yang ditangkap okay. itu banyak. Oh. mencapai sebentar saya ingat-ingat dulu tak tulisannya oh, okay. di sini dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga belas batang ini kunjungan saya wubu rokok niku nggak cetamal nopong, mau tamal pucuk niku lari nah niku kemudian nilainya berapa mesti m niku gitu angge nilai barang okay. nilai barang bukti itu 2 miliar 789 juta sekian. 2,789 juta. Kemudian potensi kerugian negara yang berhasil diamankan, Udah, diamankan. adalah saat 1,8 miliar. Oh, Itu sampai okay. dengan bulan menyelamatkan kemarin. ya juga. menyelamatkan keuangan hmm. negara. Tapi biar cukai Magelang juga cuma, bukan cuma menindak untuk hasil tembakau, ya okay. rokok ilegal. Ada juga minuman mengandung etil alkohol. Ada 14 surat bukti penindakan. Okay. Itu barang buktinya berupa etil MMEA, -E ya. Berapa? 357 liter. Kemudian pernah juga kita menindak NPP. Jadi NPP itu adalah narkotika, psikotropika, dan prekursor. nah, apa yang terakhir? Prekursor. Prekursor. Nah, itu kita pernah menindak empat kali. Oh, gitu ya? Yaitu yang pertama adalah tembakau gorila. sekitar cuma 25 gram sih, tapi kan itu berbahaya. Berbahaya. Kemudian okay. yang kedua adalah psikotropika itu 405 butir. Jadi barang-barang yang oh, yang berbahaya gitu. itu. Nah, kemudian bertanya enggak? Soalnya saya dulu pernah ditanya, itu ada tangkepan rokok, ada tangkepan narkoba. Nah, okay. jadi kemana? Ada kan, tangkepan minuman. minuman. minuman ah, gitu. itu mbok udud po Ini tadi saya, ada saya ada cerita ya. Kok. Nah, kalau yang tangkepan barang cuk kena cukai ilegal okay. itu okay. termasuk minuman mengandung etil alkohol atau miras hmm. dan rokok itu kami musnahkan. Oh, dimusnahkan. dimusnahkan. Eman, itu pun dimusnahkan harus dengan izin Menteri Keuangan terlebih dahulu. Oh, jadi mantap. nanti dihitung berapa bener nggak ini yang dimusnahkan gitu. Oh. Okay. Kemudian terkait untuk yang narkoba tangkepan kami serahkan ke BNN. Oh, ngoten. Ya, nah, itu. saat ini langsung yeah. maleh wau niko, yeah. BPHC, hati niko kan temagung kata niki wau 30 Delapan. delapan miliar. habuk kali dibagi-bagi BLT, nopo ngot, ngoten, Mbak. Dila sakit boten, kulau barah niki tak melu antri niko teh Nah, sakit. Ngoten Mbak. Jadi BLT eh, DBHCT itu G. Kementerian Keuangan menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Jadi oh. tergantung nih pemerintah daerah Kabupaten Temanggung mau menggunakan seperti apa. Tapi itu tadi ya Mbak ada batasannya. 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Di situ bisa untuk Uh, pelatihan gye. misalnya kayak apa ya tenaga kerja yang biar lebih terampil gitu terus ngajang nyeker-nyeker bakun ngomong nye nye, terampil. Di situ juga termasuk ada Bantuan langsung tunai. Oh, Oke. Okay. Aku ini ku seneng banget nih sing ngoten-ngoten Nah, tapi itu nanti kembali lagi pemerintah daerahnya membagikannya seperti apa. Mbak Dila tak ngertos, Mbak. Nek mun enten ngoten sing dibagi-bagi BLT dari hasil niku DPJH hate tak pun enten? Oh, memang ada. enten. Sudah ada, tapi yang saya dengar itu kalau untuk pekerja pabrik rokok. Oh, Jadi kayak buruh pekerja pabrik rokok. Buruh terus buruh petani tembakau. Buruh petani Jadi tembakau. Diri wong enggak bisa sembarangan. Anggep bener niku. Sampun kok gak alas-pirang-pirang kok arah nyadong BLT. Nah, nggih nah. to ngge leres niku. Nggih 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 sakniki nggih rodok padhang. Toh mestine sing nang omah ya rodok padhang toh jebulke ana dhuwit. Dhuwit BLT saka DPCHHT kuwe. Nek nek ara ngerti ya takon-takone sing genah. aturan, nggawa dalan ora sembarangan nyangar meneh BLT ne ndi, BLT ne ndi ora kaya Aduh, eh bu,

Ije hono nyong, ije hono Bu Gustin, ije Mbak Dila, ije omong-omongan Mbak-Mbak termasuk rokok ilegal karo sembalang karir, mausin disebut lagi. Okay. Oh, mau gue wis diceritani ke karo Bu Agustin, eh Bu Agustin, Bu Gustin, Bu. Nama-nama baik, anggih nama-nama baik kok jenang apa Bu, <tums> waw lah Bu Gustin, sampun cerita nih koto, sudah pernah ada tindakan di wilayah Magelang. Haniku njok hukumannya yang sudah pernah ditindak, niku nopo Bu? Hukumannya, sanksi gak berarti? berarti, berarti. Kalau sanksinya berdasarkan, kita bicara sanksi berdasarkan undang-undang aja ya oh, okay, Berdasarkan undang-undang okay. tentang cukai Itu ada dua jenis sanksi hmm. Yang pertama adalah sanksi administrasi Oh gak okay. Yang Ando, kedua ini Administrasi okay, denda oh. Yang kedua adalah sanksi pidana oh, Sanksi pidana. pidana itu juga ada dua Pidana penjara dan atau pidana denda Oh okay. nah Kapan? pelanggaran terkait rokok ilegal itu dikenai sanksi administrasi okay. dan kepada siapa? Okay, okay. Nah, sanksi administrasi berupa denda itu ditujukan untuk pengusaha pabrik atau importir yang melakukan pelanggaran terkait rokok ilegal yang berhubungan dengan salto. Salah salson yeah, sal 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 ya. Dua-duanya bisa salson itu salah personalisa uh, salah totok saltok bukan ah, salson. Okay. Kalau yang kena denda itu yang terkait saltok oh. salah peruntukan karena itu masih uh, punyanya sendiri okay. tapi dipindah-pindah pindah, dipindah -pindah okay. uh, yang kedua itu apabila pabrik atau importir itu menyediakan pita cukai bekas, bekas okay, atau okay. refill bungkusnya itu dipakai lagi Ah, itu kena sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 sampai 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oh, tapi enggak memang oh. enten niku nopo usaha. Ngoten niku? Wonten, oh. ngan rombak-rombak cukai ngoten niku. Wonten. Oh, obrang. Kemudian oh. nih, ini ya yang kedua lagi, ini yang sanksinya adalah sanksi pidana. Okay. Itu kalau tadi sanksi administrasi itu buat si importir okay, atau seran pengusaha pabrik itu okay, ini yeah. kalau sanksi pidana itu berlaku untuk semua orang oh. semua orang yang melakukan pelanggaran terkait ro rokok ilegal. ilegal yang pertama sanksi administrasi untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran terkait salah personalisasi. Hmm. Yang kedua itu kalau pelanggaran di terkait rokok ilegal itu kena sanksi pidana. Oh. Yang pertama itu apabila setiap orang itu melakukan pelanggaran terkait salah personalisasi dan atau membuat rokok polos, okay. rokok yang tidak dilekati okay. pita okay. cukai okay. itu dikenai pidana denda sebesar uh, bukan pidana penjara dulu oh. pidana penjara selama minimal satu tahun ya mbak dan lima maksimal tahun. itu lima tahun oh. dan atau pidana denda dua kali sampai dengan sepuluh kali nilai cukai oh, itu mantan. kalau yang tadi salson sama rokok polos oh, kemudian yang kedua ini yang sanksinya lebih besar apabila setiap orang yang menggunakan kalau tadi yang kena sanksi administrasi itu apabila menyediakan pita cukai oke, bekas. nah kalau yang ini yang menggunakan pita Membeli, cukai gaya. menggunakan pita cukai bekas, jadi oh. pita cukai bekas ditempelin ke rokok. rokok. Itu. dan atau setiap orang yang memalsukan atau menggunakan pita cukai Beka. palsu oke. itu pidana penjara. Dari satu tahun ya, Mbak, ah. satu tahun, sampai, sampai dengan delapan tahun. Dan kalau tadi dan atau yang pidana penjara yang pertama dan atau denda. Kalau yang ini dan jadi pidana penjara dan denda, Wah. Dendanya besar, Remuk 10 sepuluh kali sampai dengan dua puluh kali nilai, nilai cukai. cukai. banyak toh, sepuluh kali. banget, niku. Okay. Rambung-rambungan. <laughs> eh, Mbak Dila. Nek dari pandangan biar cukai, nih, cukai lah. Nih, niku kan saat niki lak kata nom-noman niku do seneng linting, Mbak, daripada do tumbas rokok niku, wampacan hmm. larang. Bu, saat niku jodoh ngelinting dewe-dewi niku, jopripun niku. Lah, niku kelintingnya tembakawane dewe nopo tumbas. Anei, wakne, niku. Nah, misalnya, uh, punya tembakau banyak gitu ya, Mbak. G -g -g Terus dirajang, diwadahi, cilik-cilik lah 100 gram, 500 hmm. gram. sampai maksimal itu dua setengah kilogram itu harus izin dulu ke pihak cukai kalau mau bikin oh jadi nanti di kemasannya harus ada pita cukainya oh ngoten tapi kalau misal udah lebih dari dua setengah kilogram ya mau dijual karungan apa bagoran ngoten ya berarti itu bukan barang kena cukai nggak perlu membayar cukai oh nggak perlu -anak tapi ada ini. ada tambahan mbak itu ada ketentuan tidak dipungut cukai oh. itu kan sering dapat pertanyaan ini Gek. yang tembakau iris tapi ada yang kena cukai, ada yang tidak dipungut cukai. Itu, Ah, yeah. nah, yang tidak dipungut cukai itu apabila dikemasnya dengan pengemas tradisional. Hmm. Dengan syaratnya, tidak ditambahi tembakau yang berasal dari luar negeri, oh, tidak mantan. ditambahi bahan-bahan tambahan lah. Misalnya, ada cengkih atau, oh, atau itu. kemudian harus tidak ada etiket atau mereknya, hmm. itu boleh atau tidak dipungut cukai bukan oh, boleh. Tidak, itu tadi cukai, tidak dipungut cukai tapi kalau sudah dikemas dalam bentuk penjualan eceran dan ada merek ada etiket itu dikenai cukai dikenai cukai. nah untuk bagaimana mendirikan pabrik rokok nah, okay. izinnya gimana mungkin kan tadi ingin tahu ya iya pabrik ya. bok nge -tas nge -tas kan, nafaskan pabrik tapi lah ini kok nganu jajar jajar mana anak-anaknya dorempet nak do linting lintingan sinten ngertos nanti dados UMKM nopo untuk kelompok remaja niku main manfaat uripe doang niku bilang lintang linting mau oh, ndoang okay. tak tidak nah, sakit syaratnya niku yang pertama uh, lokasinya oh tempat lokasi ya sudah dibahas ya 200 G meter persegi itu minimal G terus juga harus berhubungan langsung dengan jalan jadi bisa dilewatin mobil oh ngoten gede nggak boleh berhubungan sama uh, tempat lain misalnya kayak rumah itu nggak boleh hmm, menyatu okay. sama lokasi yang mau dibikin pabrik. Oh nggak tahu. Nah nanti kalau itu sudah memenuhi, uh, bikin izin ke DPMPTSP atau kalau di sini mungkin DPM gitu ya, itu untuk membuat NIB, hmm. nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya okay. terus harus juga punya NPWP. Hmm. Terus baru nanti mengajukan ke kantor bea cukai, kita periksa lokasinya kalau sesuai atau enggak kalau udah sesuai bisa untuk uh, membuat izinnya itu oh ngoten guys ini ngertos mangke enten sing pengin gak buatan pengin cook kok dewa dewa Karena memang saat ini usaha no pemawan lah sakit toh. patos gamelan yeah. kamel, e saat ini kok arak do, gawe pabrik rokok. Sing penting ke legal ojo ilegal. Ah, tenang aja itu bikinnya gratis dan cepet, cepet gratis Kita, dan cepat. Janji layanannya cuma tiga hari. Oh, tiga hari. Tiga hari. Janji layanan cuma tiga hari. Asal sudah lengkap dan benar persyaratannya. Oh, asal sudah lengkap dan benar persyaratannya. Wah, semakin panas semakin gayang ya obrolannya karo Bu Gustin, karo Bu Adila. Nah, engko arah segmen lima, segmen terakhir. Ono pesan harapan ibu-ibu berdua. Ono wejangan-wejangan dari ibu-ibu berdua. Kaya ngopo mangko tepat nanti-nanti nanggon ngobrol gandem di negeri tembakau. and Isso. tandem di negeri tembakau. Ijau no yumur di nangkene. Saiki saya terakhir ke mengkuara bahas opo wae tetap simak ya. Ijau no bu Gustin karu bu Adila. Nah mau ke bahas rokok legal, rokok ilegal, rokok kuyo ya bahayane opo wis dibahas. Tapi saiki arak luweh menjurus meneh. Jadi kene bahaya rokok ilegal ke opo. Nah, yuk simak terus. Ah, nopo niku nek bahaya rokok ilegal niku jancane nopo Bu? Yang pertama, okay. terkait kesehatan. Oh, geng okay, okay, okay. Terkait kesehat, kesehatan. Kalau semua pabrik rokok itu seharusnya itu wajib secara berkala menguji kandungan tar dan nikotinnya. Hmm. Nah, itu kan dibungkusnya sudah ada kandungan okay. tar sama nikotin okay, okay. berapa? ukur Nah, okay. kalau rokok ilegal, nggak mungkin okay. itu tak sok mawon. Iya, dulu. itu menguji di lab yang telah akreditasi okay, okay. untuk mengetahui berapa sih kandungan okay. tarnya, berapa kandungan okay. tar apa, nikotin ya, nikotin. Ya. Okay. Okay, ah, lah so, itu kan bahaya. So, 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 lah kalau rokok yang legal aja sudah ada bahayanya, ada kesehatan. Okay, betul, betul, Apalagi rokok, rokok yang ilegal yang okay, tidak so, so. pernah diketahui berapa kandungan tar sama nikotinnya. Oh, okay. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua bahayanya terhadap negara. Hmm, gue okay, okay. Jadi Yumurti harus tahu nih bahwa penerimaan cukai adalah penerimaan negara yang terbesar ketiga, ketiga. ya, Mbak. Oh, ya? Ketiga okay. setelah pajak dan Pnbp. Ppn dan pph. Eh, PPN, pph maaf ya, oh, ppn dan PPN pph. Dan PPH. PPH okay. Itu yang ketiga itu adalah cukai. cukai. Oh. Itu penerimaan terbesar. Hmm. Nah kalau rokok ilegal ini kan tidak membayar cukai, nah, jadi merugikan, merugikan penerimaan okay. negara. Kemudian yang ketiga bahayanya terkait dengan dalam tanda kutip keutuhan dan kekuatan bangsa dan negara. Itu. Nah, itu. <laughs> Karena apa terkait itu keutuhan bangsa dan negara itu salah satu diantaranya adalah dengan warga negaranya yang patuh terhadap hukum. Wah, nah, kalau yang rokok ilegal itu ilegal, berarti tidak legal, tidak memenuhi ketentuan hukum okay. perundang-undangan. Nah, itu berarti kan berbahaya, nah, okay. membangun masyarakat atau orang-orang yang tidak patuh hukum wangi niku wong ah. dewi cenderungnya urip tengen Indonesia geng nganut <tuk> Indonesia geng pungge oh geng 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 aja niku keluar niku lah mikirnya ngeten busa niki saum pami enten sing usaha rokok ilegal jur aja nggak ada kini niku lah jane weti mak patu mbak kali tangga mangke keker kekerang jur pripun niku cara neng nek men buatan tos ngota nek no. asli tukang ada ngota niku <tuk> karena kan itu memang tidak kejahatan, gue, gue, dan harus dilaporkan, tapi pripun carane lah men supaya semua berjalan baik-baik saja ngoten niku, Mbak. Ah, langsung mawon yuk, lapor teng Cukai. Oh, Ten tenang mawon ning mboten bakalan disebar ke informasi nih. Oh, ngoten dirahasiakan. Ha lapor yuk, nganu ya ya anting megelang niku. Kalau mau jalan-jalan boleh. Boleh. Anies yang online apa betul Boleh kita ada aplikasi itu silat BKC. Nanti bisa dicari di Google ya silat okay. BKC. Itu aplikasi buat lapor. Bisa juga paling gampang dengan uh, WhatsApp. WhatsApp. Yeah. Oh, yeah. oke. Okay. WhatsApp nomor teleponnya butuh? Oh, oke. Betul nomornya Wah Oh, oke. tak catat kalau magtag ada. Oke, nah enten ngoten niku,

Uh, patosi Instagram Bejo Kema Magelang oke. Oh, -e. oh Mbak Dila lagi tinggal di Facebook. Oke. Oke, oke Mbak Dila. <laughs> terima kasih. Ya, bisa telepon. Bisa telepon juga. Bisa telepon. Nah, saat ini harapan ibu-ibu berdua ini kaitannya dengan rokok ilegal, kemudian juga dengan kondisi tembakau saat ini. Ini aku nopo ke kak Temanggung Utama ini pun pemirsa Temanggung TV. Harapannya. Tepung -tepung. Oh, saya oh, ya, dulu. <laughs> Urut, Bu. <laughs> Jadi bea cukai itu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan bantuan seluruh masyarakat maupun instansi-instansi pemerintah. Nah, harapan kami apabila Bapak Ibu masyarakat itu menjumpai rokok ilegal, itu yang pertama adalah apabila ditawari untuk membeli tolak. Kemudian yang kedua, Apabila Bapak Ibu itu dipaksa untuk menjual rokok ilegal, juga tolak, karena itu merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, pesan saya itu dulu, monggo, Mbak Dila, untuk melanjutkan pesannya. Nah, kebetulan kan, saya humas ya, Mbak? Oh, humas Nah, Jadi, pengen nih, masyarakat juga membantu menyebarkan informasi terkait uh, rokok ilegal misalnya kan sekarang uh, pemirsa udah tahu ya kalau misalnya ciri-ciri rokok ilegal itu apa aja. Nah, itu dikasih tahu tuh ke tetangganya, gak. ke saudaranya biar semuanya itu aman ya dari hukuman, hukuman yang mati, dari kesehatan, ya. mau nikotin. Nah, oh. Terus kalau misal menemukan pelanggaran di sekitarnya takut melapor, uh, takut ngasih tahu secara langsung lapor ke Bea Cukai aja. Okay. Di nomor yang tadi nomor yang tadi. Wah, ora kroso ya, yuk, Kang tetenguk kayak nih kok wis mangan waktu. Nah, saiki wis tekan sesi terakhir nang ngobrol gandem di negeri tembakau. Saat durung ditutup, jalan runga akeke mau bareng-bareng tenanan ya, bahaya rokok ilegal, terus kerjasama dengan instansi-instansi terkait. Aduh, Bu Gustin, Bu Adila matur nuwun sangat, tindak ipun panjenengan kali, sampun kerokoyot memiliki. Matur suwun ugi kak kempanjenan pemirsa temanggung TV nyun ngapun tenge menawi kulain tentang letang-letang mau kok, klentak-klentun pun kata sangat gek lucu cak lucu mawon iki niku <laughs> aman 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 nggih yo undur diri menawi wonten lepat lan klentekan numpun nyuwun pangapunten pen, engkang katau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh parang